lagi bersama Mama Lionel di Baby Lion TV. Ya seperti biasa ya, Mama Lionel mau sharing resep masakan empasi untuk baby. Nah, kali ini Mama Lionel mau buat lodeh daging dan tahu. Ini enak banget, Mams. Jadi Baby Lionel yang makannya agak susah pun ini dia mangap gitu loh. Jadi mungkin rasanya gurih-gurih gitu ya. Yuk Mam dicoba resepnya. Enak loh ini soalnya. Pokoknya bikin baby makannya lahap banget. Yuk dilihat videonya Mam. Ini bahan-bahannya ya. Terus cara masaknya, haluskan bawang merah, bawang putih, kunir, terus ketumbar, merica, lalu panaskan olive oilnya, terus kita tumis seperti biasa kayak masak bumbu. Dan oh ya, dagingnya juga aku blender ya, jadi makannya nanti enak babynya. Dagingnya aku blender dulu sebelum dimasak. Nah ini udah ditumis, sudah mateng. Kita matengin dulu, terus dimasukin laos sama daun salamnya. Terus masukin daun salamnya sampai harum. Habis itu baru kita blender dagingnya, terus dimasukkan dagingnya. Nah ini dimasukin dagingnya, terus kita gongseng-gongseng sampai blukutuk-blukutuk, kata Chef Arnold. Nah blukutuk-blukutuk sampai mateng, terus kita bumbuin pakai garam, gula sama kaldu bubuk ya. Terus setelah itu baru tahunya dimasukkan. Gampang kan? Udah gitu aja. Terus santannya terakhir. Nah ini gula garamnya dimasukin. Oh iya, dagingnya soalnya aku blender dulu. Soalnya kalau pas mateng baru di blender dia kayak nyerat gitu. Tapi kalau sebelumnya dimasak di blender itu dia kayak hancur gitu. Jadi lebih bisa dimakan lah, soalnya kan baby Lion masih belum suka yang kasar-kasar. Nah udah enak deh ini. Waduh, mangap terus ini baby Ionya. Nah sudah jadi kan, cemplung-cemplung aja. Terus enak banget, pasti dedeknya suka, soalnya rasanya itu kayak gurih-gurih, ada santannya gitu. Ini kebetulan santannya aku pakai instan ya. Kalau pakai santan yang enggak instan lebih enak lagi. Silakan dicoba, Mams. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, and share untuk video-video aktivitas Baby Lionel dan masakan lainnya. Bye!